Marcelino Ferdinand yang mencatatkan penampilan apiknya bersama KMSK Denze memberikan peluang bagi dirinya selalu menjadi starter untuk timnya. Pasalnya, semua serangan berawal dari Marcelino Ferdinand, bahkan dirinya langsung ditunjuk untuk mengambil semua lini penting di pertandingan. Seperti tembakan bebas Marcelino dipercaya untuk mengambil tembakan bebas tersebut, padahal banyak sekali pemain senior yang bisa mengambil tembakan itu. Namun semua pemain sepertinya sudah percaya dengan skill Marcelino yang memang di atas rata-rata pemain KMSK di Denze lainnya. Bahkan lini serang dikendalikan Marcelino di laga ini, umpan-umpan pendeknya berhasil membuat beberapa peluang untuk menjadi gol. Tak hanya jadi otak serangan, namun Marcelino juga beberapa kali membuat peluangnya sendiri ketika dirinya berhasil membuat lawan tak berdaya di hadapannya. Hampir tembakan Marcelino semuanya shot on target, dan Marcelino melakukannya dengan baik di laga ini. Dengan performa terbaiknya di sepanjang laga friendly match dengan mencetak 2 gol 1 assist di 3 pertandingan, bukan tak mungkin posisi starter akan selalu didapatkan Marcelino Ferdinand. Dan kini, kami akan memberikan cuplikan skill Marcelino Ferdinand yang sudah sangat dipercaya rekan timnya untuk mengambil alih semua lini di pertandingan. Check it out! Jadi menurut kalian gimana nih dengan Marcelino yang mendapatkan kepercayaan dari rekan pas? Jadi menurut kalian gimana nih dengan Marcelino yang mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.